I once said it many times. Prabhupada was very concerned about his identity as the founder of Acharya. Ada banyak hal yang perlu kita perhatikan, dan satu hal yang Guru Maharaj ingin pastikan itu kita lakukan, yaitu bahwa Srila Prabhupada menegaskan sekali posisi beliau sebagai acarya pendiri bagi ISKCON. So every building, every newsletter, every web page, every stationery should have International Society for Krishna Consciousness, founder Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami, prominently. Segala terbitan, whatever else it is, whatever temple, bangunan, juga surat atau apapun yang bersifat resmi, itu harus mencantumkan ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, Acharya pendiri A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. All the books have that. One time they left it off the book and Prabhupada took it as a conspiracy against him. Di buku-buku juga semua harus mencantumkan itu, dan pernah suatu kali terlewatkan, tidak dipasang di buku, dan Prabhupada mengatakan itu seolah seperti sebuah konspirasi untuk menentang beliau. Jadi bisa banyak ada acarya di sekolah ini, tapi hanya ada satu acarya pendiri. Can do that from my present signs in this country, especially easy to make the shops. Karena itu tempel-tempel semua harus punya tanda yang bukan seperti itu, dan tanda itu bisa dibuat dengan bagus, dengan indah, karena di sini banyak ukiran. Very prominent place, so anyone who comes they see it for sure. Harus dipasang di tempat yang paling dan dilihat, dan siapapun yang datang ke temple itu akan melihat bahwa ini adalah temple ISKCON, acarya pendiri Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Very, very good reasons for that. Why Prabhupada gave himself that title? It's not used in the Gaudiya Math. Itu adalah gelar yang sangat khusus dan penting bagi Sri Prabhupada. Dan bahkan itu juga Bhaktivedanta Saraswati tidak menggunakan itu untuk Gaudiya Math. They use it for Ramanujacharya and Madhvacharya. Gelar itu dipakai oleh acarya-acarya besar seperti Ramanujacharya, Madhvacharya. So anyway, it should be prominently displayed. Itu harus ditampilkan di tempat yang paling utama di temple itu, dan biasanya juga di biasasan harus ada tulisan seperti itu. Sehingga orang-orang akan mengetahui itu semua ada di buku juga, sehingga orang semua mengetahui. So that's one thing. And to mohon if you're from any other temple, juga bagi yang dari temple lain, nanti temple get it done in all the temples. I've said it a few times, but I never like. Dilakukan di semua tempat. Now I have to work at it, because it's something that, you know, with all the different things we have to do, many temples in the world they don't do this. Prabhupada was present. Where is that? Why is not there? First thing he would say. Banyak tempel di dunia juga lalai melakukan itu. Kalau zaman Srila Prabhupada, dia pas memastikan dari mana itu tandanya, tulisannya. Then when he's not there, we forget. We have to, so many. Dan ketika beliau tidak hadir, kita lupa akan hal itu, dan itulah bisa dikatakan juga menimbulkan banyak permasalahan, akar menjadi akar dari permasalahan-permasalahan. Now I have trouble wearing garland. Sekarang Guru Maharaj juga merasa tidak enak kalau pakai garland. I went to Tokyo last Janmashtami. Janmashtami terakhir kemarin beliau ada di Tokyo, Jepang. And they don't have any flowers for the deity, promise them. Di sana sulit sekali mencari bunga, yang hampir tidak ada bunga menghiasi arca. So the deity is just having imitation. Di arca hanya memakai garland yang kekuatan itu yang lain. Somehow we can find a way to get flowers. This would cost there. Couldn't get it, but it